Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu buah calon bonsai kelapa di hadapan saya ya. Jenisnya ini kelapa gading orange. Saya membuatnya dengan gaya semi original seperti ini, dan bonsai kelapa ini masih saya program batang dan daunnya. Untuk batang saya memprogramnya dengan menggunakan teknik pruning. Saya sering melakukan pruning pada bagian daun dan kelapa untuk mempercepat pembentukan batang ya. Dan si daun sudah lumayan kerdil seperti ini, tinggal nanti kita merimbunkannya ya setelah saya mendapatkan batang yang sesuai dengan keinginan. Saya melanjutkannya dengan program merimbunkan daun. Nah, untuk kekerdilan daun sudah saya dapat. Dan bisa dilihat ini daunnya rusak, banyak dihinggapi, dipakai sarang semut ya seperti ini. Ini sangat mengganggu pada bonsai kelapa kita ya. Bekas semut ini nanti si pelepah dan daun ini akan berwarna hitam. Kata orang tua sih katanya air kencingnya ini sangat merusak pada tanaman ya, dalam hal ini ya pada tanaman bonsai kelapa saya. Makanya pada kesempatan ini saya akan coba untuk membersihkan dan mengusir semut-semut agar tidak betah bersarang di pelepah dan daun bonsai kelapa saya. Bagaimana saya akan melakukannya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Ah Carik Ayah WhatsApp Buka Atuh. Seperti itu ya, saya melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini. Yang pertama tadi saya membersihkan di bagian sela-sela pelepah dan daun dengan menggunakan kuas, membersihkan si semut dan telur-telur semut ya, yang menempel di bagian tunas yang paling muda ini ya. Dan ini hitam-hitam ini pengaruh dari akibat dari dipakai sarang oleh semut ya. Selanjutnya saya ini menggunakan kapur ajaib dengan cara mencoret-coretnya di bagian batang ya dan bagian serabut bagian atas ini agar si semut tidak bisa naik ke pelepah dan daun ya. Juga tadi di media tanam saya menaburkan furadan ya agar si semut ini tidak betah bersarang di media tanam, karena biasanya si semut itu bersarang berawal itu dari serabut yang sudah lapuk di bagian media tanam, di dalam media tanam ini, dan mereka akan naik ke atas ke sampai ke pelepah dan daun. Oke, saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.